sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya. Oke, dimanapun kalian berada, kali ini saya berada di Terminal Mengwi. Ini yang tadi saya review. Nah, ini saya review bis Indihomes ya, jurusannya Bima Surabaya via Malang. Ini bis ini uniknya menggunakan mesin depan, nggak tahu ini kasih apa. Kayaknya kalau nggak salah Nissan CB ya. Ini seperti ini eksteriornya, kacanya aja polos banget ya. Kaca samping aja polos banget nih. Kepolosan. Polos banget nih, serius. Tapi bodinya ya gitu, agak bergerak. Lem anginnya keluar terus ya. Ya, seperti inilah penampakan bis Nusa Tenggaraan. Bodinya pendek, non HD, kalau nggak salah. Seperti ini ya. Kalau dilihat dari sini, pendek banget overhang depannya. Sama belakang. Kayak 1521 XPC. Eksperimental. Nah, seperti ini ya. Seperti ini penampakan belakangnya. Tidak ada mesin di belakang karena ini mesin depan. Bodinya kayak jet bus ya. Ini rombakan karoseri Kikiamas ya. Kikiamas itu punya karoseri sendiri. Punya bengkel sendiri ya. Nah, ini kacanya lebar banget. Ini sebelah sini toilet. Terus banyak kayak gini ya. Tidak ada rim job, wheel job. Penumpangnya asalnya dari Bima semua. Dan ciri khas bis dia jurusan Bima ada paket untuk menahan barang. Kayak gini ya penampakannya ya. Nah, ini menggunakan mesin apa nih om? Hino Aka ya, tapi kasihnya Nissan. Nah, kasih Nissan CB ya, seperti ini ya, kelihatan nggak? Wah, krek. Tapi halus kok kalau. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Headlampnya juga unik, bumpernya juga unik. Ini lampunya kayak gini ya. Kayak gini bentuknya. Unik banget. Ini ya pakai yang lampu jet bus lama. Misalkan kalau pakai lampu jet bus yang baru ini bagus nih. Aku serius nih. Kacanya polosan. Mungkin penggemar bis tanpa kaca seru nih kayaknya nih. Apalagi mesin depan. Raungannya seperti ini ya. Ini air injek ini berfungsi untuk menyaring udara yang ada di mesin kalau nggak salah. Ini banyak kayak gini. Mesinnya seperti ini. Bunyinya panas. Sini panas banget. Bau solar ya. Tapi enak sih mesin depan untuk, apalagi kaca pandangannya lebar banget nih, lebar banget. Seperti ini, aku udah minta izin. Seperti ini penampakan interiornya ya. Misi bu. Nah, seperti ini. Banyak kok. Kalau minta izin, silakan minta izin charger, silakan minta izin ke sopirnya. Nah, misi. Ini ya penampakan interior bisnya ya. Maaf ya agak silau dikit karena ini terang banget. Biasanya sampai sini jam 5-6. Tapi karena kondisi penyeberangannya seperti ini. Waduh, ini kursinya kenapa nih? Oh, sampai sini ya. Ya kayak gini. Bis jarak jauh pakai mesin depan. Ada sopir tidur.
ya kayak gini lah. Oh ya, bisa mau berangkat. Nah, naik dulu tunggu surat. Oh, tapi nunggu surat. Tes terus. Keluhan. Tes. Ya, itulah kan keluhan penumpang. Capek ya. Coba dulu ya. Sisi ya, Om. Ya, seperti ya. Itu ya. Tadi interiornya. Oh, tinggi banget. Mana tempat masuknya itu? Nah, ini. Like and comment. Kalau masih dulu, Mas. Haji Leo Kanoko. Nah, saya sebut sendiri. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Channel Adelio Padopo. Yuk, makasih Om. Oke. Okay. Yuk, sama-sama. Ini akrunya ramah-ramah banget. Ini transpian, Pak. Oh, siap. Ya, ini ya. Keramahan kru-kru ini. Gigian, Mas. Kita maju dulu ya. Wih, tariannya beda banget. Om. War. Ngebul. Ngebul para. Dia bis Kaiser Gutaka KG Trans. Ini bis ini termasuk pemain baru, tetapi wow, jadi ragat. Ini julukannya fuckboy ya. Julukannya yang tenar sekarang. Ini tapi sayangnya enggak ada Om Jering ya. Jadi ya kurang seru. Ini stikernya kapan-kapan mau tak ganti kayak mention tuh. Nanti tak tampilin ya videonya. Nah, ini bisnya ini warnanya merah kombinasi. Om, ini sopirnya lagi istirahat ya. Ini ada